Assalamualaikum, hai teman-teman semuanya, balik lagi ke channel YouTube aku, Stimili Herlianti. Nah, jadi di video kali ini aku mau unboxing. Nah, ini tuh adalah produk yang pernah aku pakai sebelumnya. Nah, ini tuh baru masuk Indonesia dan sebenarnya aku udah beli paket ini tuh dari sebelum Lebaran kemarin. Tapi baru aku unboxing sekarang. Yuk, mari kita unboxing aja ya. Dan ini tuh aku beli di Shopee. Ini dia. Ini packagingnya ini aman banget karena dia menggunakan bubble wrapnya. Bukan bubble wrap sih, ini tuh kayak plastik tapi itu masih bubble wrap. Pokoknya dia tuh plastik tapi ada isi udaranya gitu, jadi ada gelembung-gelembungnya gitu. Terus, nah dia produk yang aku beli adalah Senka Perfect Lip yang kolagen. Nah, jadi sebelumnya aku tuh udah pernah pakai ini, tapi aku karena pengen coba-coba, jadi aku beralih ke sabun muka lain. Dan aku akhirnya balikan lagi sama Senka ini. Nih, karena aku excited banget mau beli ini karena dia tuh baru masuk Indonesia. Jadi aku pernah pakai ini sekitar tahun 2018 akhir, mau masuk ke 2019. Nah, itu aku belinya di Watson KL atau di Guardian KL gitu. Dan belum masuk Indonesia. Beda dengan Senka yang warna biru, mereka kan udah masuk Indonesia itu udah lama dan ini tuh baru banget masuk ke Indonesia. Jadi aku beli dua Senka karena ini ada kayak promo gitu, beli dua terus dapat free ini. Ini tuh Senka Foaming Matte Putih. Dan ini tuh fungsinya untuk supaya pas kita pakein sabun itu, si Senkanya itu dia lebih foamnya tuh lebih keluar, lebih gampang keluar. Kita buka aja ya. Ya aku juga belum pakai ini, tapi aku udah bisa ngebayangin kayaknya ini tuh nanti bakal busanya tuh berlimpah ruah gitu. Ini dia. Ini bentukannya nih. Juga ini aku belum tahu nih fungsinya kayak gimana, mungkin dikucuk-kucuk aja nih banyak keluarnya atau diikat kali ya, ini diikat mungkin Hana, mungkin begini, mungkin maybe kayak gini supaya nanti busa-busanya tuh berlimpah. Seperti yang kita ketahui, kalau misalkan produk Senka itu dia memang busanya benar-benar banyak banget. Ya sama juga yang kayak si Perfect Whip Collagen ini juga banyak banget si busanya itu. Jadi ya lebih baik kita pakai foaming netnya aja. Oke, jadi apa sih yang ngebuat aku balikan sama Senka Perfect Whip yang kolagen ini, karena sebenarnya untuk facial foam aku yang sekarang, facial wash aku yang sekarang itu juga bagus. Itu aku pakai dari Nature Republic yang Acerola. Menurut aku itu facial wash yang sangat gentle, tapi menurut aku juga itu kurang ngangkat komedo yang ada di hidung aku. Tapi dia untuk melembabkannya itu bagus banget, baik ya, aku kasih bagus, ratingnya tuh bagus. Dan untuk efek makin kering dan ketariknya itu tidak ada. Jadi aku pengen balik lagi sama ini karena aku rasa lebih buat, ini kan ada kolagennya ya, jadi kolagen itu bagus banget untuk menjaga elastisitas kulit. Nah, jadi sengaja aku pakai yang si kolagen ini dan bisa ngebuat kulit kita menjadi lebih glowing juga. Jadi pas aku pakai itu memang kerasa dia itu lebih cerahan dan lebih glowing dan lebih lembab pastinya, karena sebenarnya kulit aku ini kering banget, jadi kebantu banget dengan skincare yang melembabkan. Jadi alhamdulillah keringnya itu sudah teratasi. Jadi di sini dia ngeklaim bahwa dia itu mampu membersihkan kotoran pada wajah, kulit terasa kencang dan lembab. Nah, ini memang aku udah pernah ngerasain dan udah pernah pakai ini dan habis satu botol ini. Satu apa sih? Satu ini pokoknya. Tapi aku nggak, kenapa aku nggak repurchase lagi? Karena emang aku nggak tahu belinya di mana, karena nggak ada di Indonesia juga. Dan aku juga pengen coba-coba sabun wajah yang lain. Jadi alhamdulillah cocok-cocok aja. Nggak ngebuat kulit aku tuh gimana-gimana. Jadinya aku ya balik lagi sama Senka ini. Kita coba harumnya gimana.
Kan tau gak sih kalau misalnya kita pakai ini, nanti dia tuh busanya tuh bakal banyak banget gitu. Jadi kon katanya busa busa yang banyak dan tebal itu kita membersihkan wajah saat kita usap di wajah. Nah, itu dia sebaik mungkin jari kita tuh tidak menyentuh wajah kita, tidak menggesek area kulit yang ada di wajah. Jadi hanya busanya aja gitu. Karena busanya memang konsistensinya juga tebal gitu. Wanginya itu aku suka sama wanginya. Wanginya itu harum banget. Dan lihat bentuknya begini. Gini deh. Dia benar-benar creamy gitu, lebih creamy. Dan dia tuh nggak ada scrubnya. Emang creamy banget dan ini tuh sedikit aja kita taruh, ini bakal menghasilkan busa yang banyak. Jadi bener sih klaimnya, nanti aku bakal letakin foto aku pas aku pakai ini, karena aku memang beneran pakai dulu udah pernah dan sekarang aku balikin lagi. Terus juga aku berapa sih beli ini harganya? Harganya nanti aku cantumin di sini, kalau nggak salah tuh sekitar 140-an gitu. Nanti aku cantumin juga harganya. Dan ini tuh aku beli langsung 2 piece gitu dan free pomade-nya. Jadi sengaja aku beli 2 supaya aku dapat ini, aku incer ininya juga. Menurut aku, bagi teman-teman yang merasa kulitnya kering, bisa nih cobain si Senka Perfect Whip yang kolagen ini. Karena kolagen ini kan bagus banget untuk kesehatan kulit kita. Jadi untuk melembabkan, untuk membuat kulit glowing, dan untuk mengembalikan elastisitas kulit, nah kalian bisa pakai Senka Perfect Whip yang kolagen ini. Jadi ini sebenarnya nggak di-endorse sama sekali atau nggak dipromosiin. Ini memang benar-benar pure dari aku pribadi dan setelah apa yang aku rasakan. Jadi kalau misalkan kalian pengen coba, kalian bisa cobain ini. Dan balik lagi, kecocokan setiap produk itu di setiap kulit itu berbeda-beda. Menurut aku ini cocok di aku, tapi belum tentu cocok di kalian juga. Sekian video kali ini. Semoga bisa menjadi manfaat buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oh ya, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Thank you.